kemudian kemana barang tersebut akan dikirim, delivery. Kita mengikuti, pada tanggal 14 Maret kita tangkap seseorang di Gajah Mada, di depan restoran Sote Gajah Mada, berinisial SGY, di mana yang bersangkutan menjemput untuk nantinya dibawa kepada seseorang yang berada di lapas, yaitu Sugianto atau Cablak. Semuanya sudah kita bisa tindak lanjuti, sehingga secara keseluruhan penyelundupan narkoba yang modus body rafting dari Taiwan sudah kita bisa ungkap.